Kang Impi bisa dapat bule, cuy. Coba lihat fotonya. Mana ini? Anjay. Enak dong. Mana ada enak, belum dicobain. Belum dicobain ya? Iya. Boleh lah tuh dicobain. Buset, ini bulenya nih. Iya. Gila lo, Kang. Bulenya kayak gitu, cuy. Di depan ada kemacetan seperti biasa. Jakarta itu memang sangat-sangat macet, guys. Gila, sumpah macet banget. Kalau kita nggak dikawal sama polisi, kacau sih, cuy. Kita bakal panasan ini, apalagi Ninja 2 ini uap mesinnya panas banget. Oke, mari Pak, kita gaskan dikawal sama Pak polisi. Buset, ada yang minta geber nih, cuy. Boleh geber dikit, gak ngaruh lah ya. Balik lagi sini dengan kita, channel para penoli. Bagaimana kabar kalian semua? Aduh, ini tengah malam, jam 11 malam. Kita dikabarin bahwasannya kita besok mau riding bersama dengan Motul dan para pembalap HRC Honda Racing Team. Dikabarin sama Extreme dan Akang MP. Jadi dan Chandro MP di sana masih main slot. Jadi kita malam ini bakal towing si motor Ninja H2 ini, karena memang kita riding nanti besok bersama Akang MP dan Extreme. Kita naikin dulu ya Ninja 2, pegangin le. Nah, oke cuy, ini udah naik motornya, kalian lihat di berkat towing Ninja 2 dan si Aerox. Nah, kenapa kita bawa si Aerox ini? Karena memang kita mau sekalian modif ini, cuy, modif peleknya. Peleknya nih kita modif sesuai permintaan kalian, guys. Mau si panah nyenterin di ujung, cuy. Nyenterin ini biar terang. Nah, ini dia peleknya. Ini kita spill dikit ya. Ini peleknya, cuy. Pelek yang bakal kita ganti. Nah, kalian dengar bunyinya, anjir. Mudah-mudahan enggak kenapa-napa. Nah, ini dia peleknya ya, jadi kita bawa dua-duanya motornya biar langsung kita modif-modif nih si Aerox-nya. Oke bang, gas kan bang? Gas ya. Sokin, udah ada strobonya itu, anjir. Udah le, sini le. Disenterin sama si panah, cuy. Terang banget sampai ke surga ini lampunya. Ayo le, sokin. Anjay, si panah ditinggal dulu. Kita bawa dua motor itu ke Jakarta, gas. A few moments later. Oke cuy, jadi setelah kita antar si H2 ya, sekarang kita ke hotel dulu, tempatnya Akang MP. Hancur sampai bunyi itu mobil. Jadi kita kesana dulu, cuy. Terus besok kita langsung riding ya. Ini udah setengah 2, anjir. Udah mau jam 2 1.47. Gila, ini becek lagi habis hujan. Kacau sekali. Oke cuy, kita ke nomor 512, kita udah di hotel nih, guys. Nah, ini 512. Kang, Akang. Buset, udah tidur cuy. Kang, Kang, udah tidur, Kang. Udah tidur, anjir, keciduk. Waduh. Mana ceweknya, Kang? Gak ada cewek. Oke guys, dan akhirnya kita sudah bangun dan ini udah pagi jam 6. Iyo, si Akang ngapain tiba-tiba di Jakarta lo, Kang? Iya, Bang. Gua kira lu sama cewek, anjir. Hah? Di sini? Enggak, anjay. Oh, deh, ternyata sama gua ya. Oke guys, jadi kita sarapan dulu nih. Sarapan atau nah. Hah? Kita makan aja ya, dikit. Makan dulu ya. Lu dalam rangka apa ke Jakarta? Dalam rangka apa ya? Bosan bang di Bali, Bang. Bosan di Bali? Iya. Katanya lu dapet cewek bule, gak dibawa? Enggak. Kenapa? Gak tau, dia sedih
gua tinggal, Bang. Anjay, ya. Boleh dapat cewek Bali, coy. Itu dia ini, Bang, kayak subscriber gitu, dia tak tahu. Oh, boleh. Tapi udah ini, udah mulai dekat sama dia. Dikit. Oh, dia sedih, Bang. Cuman gua enggak bisa bahasa Inggris, siu doang. Anjay, siu terus di love sama dia. Iya, kacau sih. Ngerilah akan ngimpi bisa dapat bule, cuy. Coba lihat fotonya. Mana ini? Anjay, enak dong. Mana ada enak, lu dicobain. Belum dicobain ya? Iya. Boleh lah tuh dicobain. Buset, ini bulenya nih. Iya. Gila lu, Bang. Bulenya kayak gitu, cuy. Udahlah, enggak kuat cuy ngelihatnya, cuy. Berarti kita dalam rangka apa kesini nih? Kita mau ini reading bareng motor. Reading bareng motor sama Honda ya, Honda Racing Team. Iya, ARC. Oke lah, nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi, kita sarapan dulu. Udah telat belum sih kita? Sebenarnya enak aja makan hari udah jalan. Oke lah, yuk kita makan dulu, cuy. Makan dulu yuk. Oke guys, dan ini kita udah di motor dengan Ninja 2 dan Akang MP dengan tampilan terbarunya The Blues ya kan, dengan merah-merahnya. Cuma ini dia kurang list-list merah aja di cat warna birunya nih. Birunya sih udah paten. Cuma tinggal nambahin si list-list merahnya aja di sini. Di sini. Ya tinggal nambahin aja lah. Oke, let's go, Bang. Let's go. Yuk. Kita udah berapa hari enggak pakai H2 nih. Terakhir kita pakai H2 ke tempatnya si Asan ya. Setelah itu kita pakai Aerox, cuy. Aerox kecot. Aerox yang dikocotin anjir. Wajay. Nah, dan ini ada Kohari GTX 10. Oke, kita berangkat dulu ya. Yuk. Sip, kita berangkat cuy bersama dengan Akang MP dengan R6 tampilan barunya dan Kohari dengan ZX 10 nya cuy. Kita bakal tikum dulu kayaknya di sensi nih. Anjay. Boleh. Anjir. Seram cuy. Ketemu anak-anak moge dulu ya, lisensi. Oke, masuk. Oke guys, dan kita akhirnya udah sampai di area sensi ya. Udah deket banget sama sensi nih. Mereka duluan anjir, kita ketinggalan coy. Ketinggalan kita guys. Apa mereka tadi masih di belakang ya? Kayaknya kita ketinggalan deh. Kita mana belum isi bensin cuy. Jadi anak-anak moge itu pada ngumpul lisensi dan kita malam-malam anjir, tadi malam niat banget kita kesini cuy, cuma mau riding doang. Oke, kita udah ngisi bensin barusan ya, dan sekarang kita langsung ke sensi aja, kita lihat mereka di sebelah mana ya. Mereka udah nyampe sensi ternyata guys. Nah, nah ini mereka cuy. Oke guys, ini kita langsung berangkat saja ke tempat tikumnya Motul ya. Ini kita 2467. 7 moge sudah di sini guys. Ada Z800, Z900, ZX10. Sokin kita kumpul di sana dulu cuy. Oke guys, kita kemana nih? Nah, wow, banyak sekali.
kali cuy. Wow, udah siap-siap semua guys. Oke guys, jadi kita langsung berangkat saja. Sokin ya. Sip. Oke guys, jadi sekarang kita langsung saja berangkat dengan pengawalan Pak Polisi di depan coy. Jadi kita ini dubbing dulu ya, karena memang mic kita lupa nyolok coy, jadi gak kedengeran kita ngobrol. Jadi ini kita dubbing dulu cuy. Anjay, kalian lihat kita dikawal polisi di sini guys. Buset, kita dibukain jalan sama polisi ya. Anjay, boleh guys. Di sini ada RC ya kan. Pokoknya moge-moge banyak puluhan moge dan ribuan motor ya di belakang kita ini, banyak banget motor-motor cuy. Buset, ya, mantap kali di kawasan Pak Polisi cuy. Di depan ada kemacetan seperti biasa, Jakarta itu memang sangat-sangat macet guys. Gila sumpah macet banget. Kalau kita nggak dikawal sama polisi kacau sih cuy. Kita bakal panasan ini, apalagi Ninja 2 ini uap mesinnya panas banget. Oke mari Pak, kita gaskan dikawal sama Pak Polisi dengan strobonya tutut 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 tutut. Boleh guys, ada dua tak geber-geber anjir. Gas pe balap lah. Wih pe balap Ninja 2 tak. Boleh pe balap enggak tuh. Kacau dua taknya coy. Oke, di sini ada R1 di kanan kita, kalian lihat R1M. Buset dah, ini mah saingan aku coy. Nah, ini kemacetan pokoknya sepanjang jalan macet semua ini Jakarta ini. Untungnya kita dikawal sama bapak-bapak polisi ini cuy, untuk membuka jalan. Kalian lihat mobil-mobilnya minggir semua ya guys. Wow, mantap sekali. Baru kali ini kita merasakan dikawal polisi memecah kemacetan cuy. Biasanya kan dikawal nggak macet nih, dikawal. Ini sekali ini kita macet-macetan dikawal dan dibukain jalan cuy. Waduh, kalian lihat pada minggir semua mobilnya cuy. Anjir, sampai mobil polisi di kiri juga minggir. Boleh nih Pak Polisi. Nih kalian lihat sepanjang jalan Sudirman macet semua cuy. Untung kita dibukain jalan nih. Set. Oke, dua baris. Oke. Hui. Anjay, dibukain jalan gak tuh? Boleh. Buset, ada yang minta geber nih, cuy. Boleh geber dikit gak ngaruh lah ya. Boleh. Oke, kita arungi kemacetannya, kita pecah belah dulu kemacetannya nih. Oke coy, kita masih dikawal Pak Polisi di sini. Sokin guys, anjir JTK-nya gila loh. Bacot banget loh knalpotnya. Wih, hati-hati guys. Anjir ditinggal kita coy. Anjay, ditinggal gak tuh kita. Panas tampaknya suhu kita coy. Guys, oh kita masuk sini anjir. Oke, jadi kita masuk sini cuy. Ternyata kita masuk ke sini, ke Pulau 2. Oke, ini kita masuk ke Senayan Park ya. Tadi naik kita nggak kecolok anjir, ternyata kita banyak ngomong bla 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 bla, tapi kita nggak nyolokin mic anjir, suwe lupa kita nyolokin mic. Kacau kita lupa nyolokin.
nyolokin mic, anjir. Parah sekali, kita udah ngobrol-ngobrol. Aduh, kacau kali kita, cuy. Tuh patwalnya udah di situ. Anjay, itu para pembalapnya di depan, cuy. Sampai berasap, cuy. Gile. Lo Rizky kemana sama Kang MP ya? Wajay. Gila, pembalapnya jago-jago, cuy. Habis lah itu bannya tuh. Oh iya, sampai berasap semua bannya. Gila. Pembalap HRC. Anjay, sampai berasap semua, cuy. Gila. Anjir, habis itu bannya, cuk. Gak sayang ban. Bau ban, anjir. Anjay. Gila, habis itu bannya, cuy. Habis bannya. Kemana nih? Oh ini ya Kang MP, cuy. Tabrak dikit gak ngaruh, dar. Ini si Kang MP, Blue Rizky di mana, cuy? Kagak kelihatan dia. Kita ditinggal, cuy. Oke, kita parkir di mana nih, guys? Kita parkir di mana nih? Salah, kita parkir sini aja nih. Uhui. Oh, Blue Rizky pakai Vario ternyata, cuk. Oh, misi ya. Oke. Kita udah kelar, cuy. Tadi nggak kecolok mic kita, anjir. Oke, duluan. Ups. Duluan. Kita duluan, cuy. Baliknya si Akang masih di sono sama Blue Rizky. Soalnya kita mau ke ekstrim lagi ganti pelek, cuy, ganti pelek aero. Oke. Si Bang. Jadi kemana ini lewatnya nih, cuy? Keluarnya kemana, guys? Sini bukan? Kagak ada penjaganya, anjir. Oke, berhasil. Kita lewat dan kita sekarang ke Extreme Motorsport ya. Mohon maaf, guys. Tadi tuh mic-nya bahnya enggak kecolok, anjir. Oke lah, kita langsung ke Extreme Motorsport aja ya. Kita pasang pelek si Aerox, oke? See you next time, see you next video, guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.